Kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Yakin bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini. Kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak, di DKI Jakarta. Eh, di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Para pemirsa, sosok Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dianggap akan menjadi kingmaker dalam Pilkada 2024 khususnya di Jakarta. Endorse dari keduanya untuk para bakal calon di Pilkada 2024 dianggap akan memberikan dukungan signifikan menjaring suara masyarakat. Dan dari survei Litbang Kopas terbaru mengungkapkan mayoritas responden tertarik untuk memilih paslon yang didukung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, di antara keduanya siapakah yang pil paling diyakini sebagai the real kingmaker Pilkada 2024 bersama saya Anies Suki dan saya Aryo Ardi inilah interupsi, interupsi efek, efek Jokowi dan, dan Prabowo di, di Pilkada, Pilkada Jakarta. Dan pemirsa sudah hadir empat narasumber bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Bang Adian Napi puluh politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Adian. malam. Dan ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Apa kabar Bung Ray? Baik, sejauh ini. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, jubir dari Prabowo Subianto. Selamat malam Bang selamat Daniel malam, mas. Selamat Dan malam Dan Bang Sylvester Matunina, ketum Solidaritas Merah Putih atau SOLMED. Selamat malam Bang Sylvester. Selamat malam. Dan ada juga mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Selamat datang. Nah, rules of the game di interupsi kali ini silakan berdebat, silakan adu gagasan, silakan adu argumen, tapi tidak boleh baper kalau dipotong Jangan satu sama lain. Marah-marah. <laughs> <laughs> ya, pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi dinilai menjadi penentu dalam Pilkada 2024. Nah, siapakah paslon yang akan mendapat endorse dari keduanya? Bursa Pilkada Jakarta kian menyala, petahana hingga nama besar lainnya mengemuka. Anies Baswedan telah jauh lebih dulu menyatakan siap untuk laga kedua di Pilkada Jakarta. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga memberi sinyal kuat akan ikut berlaga di Pilkada 2024. Kaisang bahkan pernah menyatakan tak keberatan jika berduet dengan Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil. Ada Pak Ridwan Kamil, mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tak lebih dari sekali, Jokowi beri tanggapan terkait rencana Kaisang Maju Pilkada. Terbaru, Jokowi memberi respon Jakarta maupun Jawa Tengah sama saja. Toh, masih di Indonesia. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 terkait Pilkada Jakarta mencatat jumlah responden yang mempertimbangkan memilih paslon yang dipilih oleh Prabowo Subianto lebih besar ketimbang Presiden Jokowi. Sebanyak 65 persen responden tertarik untuk memilih paslon yang didukung oleh Prabowo Subianto. Sedangkan 61 persen memilih paslon yang didukung oleh Jokowi. Yakin ya bahwa akan ada kejutan di Uh, uh, pemilihan uh, Kepala Daerah di Jakarta ini Pengamat politik menilai elektabilitas Anies di Bursa Pilgub Jakarta masih tinggi Karena Anies maju di Pilpres 2024 Mengharapkan PDI Perjuangan dan PKS Atau memang mengharapkan rezim yang memberikan tiket Kalau kita bicara rezim, orangnya ada dua Jokowi dan Pak Prabowo baik presiden terpilih Prabowo Subianto maupun presiden Jokowi siapakah yang paling memiliki pengaruh di Pilkada 2024 Dan saya buka acara kita malam hari ini dengan bertanya kepada Bang Adian Napitupulu sebagai partai pemenang Pileg 2024 dan juga partai kedua terbesar di Jakarta Bang di Jakarta. Adian kenapa PDIP belum juga menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di Pilkada DKI Kenapa belum? Ya karena kita bicara siapa yang memimpin rakyat, memimpin rakyat itu nggak bisa cuma sekedar angka survei. Atau Tapi, kan sebenarnya PDP tidak PD untuk mencalonkan oh, sangat PD. Gini loh, kita memilih siapa? Memilih orang untuk apa memimpin rakyat, di mana sekian juta orang menempatkan hidupnya, nasibnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Terus, kita cuma mengandalkan sama angka-angka begini gitu, tanpa memeriksa track recordnya, tanpa memeriksa keberpihakannya pada rakyat, apa yang sudah dia buat, dan sebagainya. Jadi, cuma menil... karena angka-angka doang. Jadi PDP meragukan kapasitas Anies Baswedan dan juga calon-calon lainnya? Loh, kita yang yang di, di, gini. Di survival, yang ditanya kan adalah kenapa kita belum? Oke. Okay. Karena kita sedang memeriksa satu persatu. Kenapa harus sekian lama? Karena kita berbicara tentang hidup banyak orang. Tapi katanya lagi buka pembicaraan sama PKS sama PKB, Bang. Semua kita ajak bicara. Semua kita ajak bicara tapi ada arah ke Anies Baswedan? Tapi yang terpenting adalah kita berbicara langsung pada rakyat. Kita punya tim kecil yang memang kita turunkan untuk mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh rakyat kita gitu loh bukan apa yang kemudian didato oleh lembaga survei tidak tapi yang didengar rakyat kita apa tentang Jakarta Jakarta maunya seperti apa bagaimana dengan pajak bagaimana dengan apa tingkat kemiskinan bagaimana dengan harga makan bahan pokok dan sebagainya bagaimana tentang UMR dan sebagainya itu harus kita dengar tapi kader PDIP kan ada namanya Basuki Cayapurnama kenapa, ah, Caya kenapa itu? begitu itu yang nanti harus diperjuangkan oleh calonnya sekarang pernah nggak kita dengar ada calon yang berbicara tentang UMR Jakarta pernah nggak ada calon yang berbicara tentang tingkat kemiskinan pernah tidak ada calon yang berbicara tentang pengangguran dan sebagainya nggak ada orang cuma berbicara tentang angka-angka survei lalu kemudian hidup mati orang sama angka survei itu nggak bisa tapi dong. di survei itu ada kader PDIP bukan 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 soal ada kadernya <laughs> kenapa kita lama menentukan karena kita mau memilih orang oke okay. gitu loh bahwa kemudian kader PDI Perjuangan ada dalam survei itu persoalan lain mbak gitu tapi konteksnya out of context itu saya sampaikan saya mau kita sama-sama berbicara tentang tingkat pengangguran tingkat kemiskinan lapangan pekerjaan upah minimum regional bagaimana kemudian rakyat kemudian dijamin keamanannya oleh pemerintahan dan sebagainya kan seperti itu baik kalau PDP Betul. masih mikir-mikir Gerindra seperti apa bang Daniel apakah sudah mengerucut ke nama-nama tertentu bahkan kabarnya Pak Anies sudah bertemu dengan Pak Prabowo belum belum ada pertemuan sama sekali ya mm -hmm. terkait dengan itu Uh, kalau kemudian Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar Tapi karena sudah ada berjutan. belum belum ada jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah dan berjutan. salah satunya ya Pak uh, Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo jadi antriannya pasti sangat panjang dan itu hal yang wajar. Kalau Apa... ada orang yang saat ini pengen ketemu Pak Prabowo Jika... itu pertama. Ya, okay. Kemudian yang kedua, tentu komitmen Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada saat ini ingin memastikan kader-kader Gerindra yang potensial maju untuk berkontestasi, karena ini momentum bagi Partai Gerindra untuk menawarkan kepada publik kader-kader terbaiknya. Sebagai dan ini partai, yang sedang dilakukan oh, oleh ketiga partai. Ketiga di Pilkada DKI Jakarta, Bang Dhanil... apakah Gerindra cukup pede untuk memunculkan cagup ataukah baca wagup, Bang Dhanil? Ya, semua prosesnya tentu sedang dikaji dan ditimbang oleh uh, partai Gerindra uh, siapa tokoh yang paling tepat ya, bisa merepresentasikan. Kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini, tentu nanti presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan ya proses itu tentu akan dibicarakan secara matang juga dengan partai-partai koalisi. Apakah sosok Pak Anies bisa kantor. memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh partai Gerindra, Bang Daniel? Saya enggak tahu kalau terkait dengan itu. Nah. Jelas eh, Pak Prabowo eh, dan partai Gerindra ingin fokus memastikan kader kita yang... Dan kan sudah ikut, tidak ada rasa apa -apa. dendam lagi, kok sisa-sisa resiko. No hard feeling kalau ya. terkait dengan itu. No Jadi kalau... <laughs> no kalau hard feeling... Kalau, heart kalau heart feeling. Kalau kemudian Pak beberapa kali Pak Anies nyebut ingin bertemu dengan Pak Prabowo itu hal yang wajar karena Bang tadi Daniel. saya sebutkan ada jutaan orang yang, yang ingin maju jadi pilkada ingin berburu jabatan kepala daerah termasuk Pak Anies ingin ketemu Pak Prabowo tapi Bang panjang Daniel, sekali. Ya. Kabarnya ada tiga nama yang sudah hmm. sempat disebut-sebut jadi gacuannya Gerindra, hmm. Anies Baswedan. Hmm. Basuki Purnama sama Ridwan Kamil. Siapa yang Kamil. menyebutkan Enggak. Sudah so, banyak beredar. Nah, mana, kan, ya. Yang beredar itu kan nggak ada yang menyebutkan dari pihak uh, Partai Gerindra. Jadi yang jelas. Berarti itu masih Pada perorangan. Oh, dan Partai Gerindra sempat menyebut nama Mas Ridwan Kamil, sempat menyebut nama Mas Budi Jiwandono. Ya, hmm. Dua nama itu yang yang disebut secara Tapi, resmi oleh uh, partai. Tapi nama Mas gak Gerindra. pernah disebut oleh Partai ya, Gerindra. Uh, secara resmi kan belum ada yang menyebut. Tapi kalau kemudian Eh, uh, apa Mas Kaisang ingin menawarkan diri di eh, uh, apa DKI Jakarta? Tentu termasuk Ekerinda yang sudah minta soan ke Pak Prabowo. Mas Kaisang Tidak? belum, belum, belum oh, ada. Belum. Jadi, baru Pak Anies berarti tadi saya sebutkan, Mbak, sekarang uh, termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden ya berburu sekarang jadi gubernur kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Poluk. Jadi hal yang wajar saya pengen ketemu Pak Bram. Bahaya itu, itu bahaya. Kontestasi, kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak maksudnya itu itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh tidak pantas diksinya gak, gak itu, gak berburu gak, berburu jabatan publik gak. itu tidak selalu punya berburu enggak karena lu tidak berburu, berburu jabatan oh jelaskan publik itu buat hal yang wajar dan harus. Gak, gak. enggak berburu gak, dalam konteks yang pilih, melayani pilih, kepentingan lalu publik dan berburu jabatan enggak bisa kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi lah, tidak bisa karena kalau tidak terpilih di presiden dia berburu jabatan gubernur. Bang Bang adian, ber enggak bisa. Ranah Bukan. Kan pengabdian kan itu hal yang wajar. Bukan. Bukan Setelah enggak jadi rana presiden rana. pengen jadi lulu, gubernur itu hal yang wajar. Pak Prabowo enggak jadi oh. jadi presiden, oh. presiden kemudian jadi menteri itu hal yang wajar juga. itu sendiri. Okay. Hal okay. yang wajar itu aja. bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Enggak, enggak. Bagaimanapun juga Hak setiap warga negara untuk betul, ikut kontestasi betul, politik melalui pilkada pilih tidak sekali. bisa lo analogikan betul. sebagai berburu jabatan. Ber tidak bisa. Betul, Ketika betul. lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Nggak, dalam konteks gini, loh. Membuka ruang dalam konteks tidak agama saja. Tindakan pasta bikul Berlomba-lomba dalam gini, kebaikan. Bang Kekuasaan tahan dulu. apa ya, itu Kekuasaan itu tidak itu hal yang wajar. kesombongan, arogansi, itu bukan kesombongan. itu adalah semangat. demokrasi. Itu adalah stamina. Bang Daniel tahan dulu. Oke, oke, oke. Saya mau ke sisi Pak Joko dulu dari Bang Sil Investor, Bang Sil, dari Pak Jokowi dari, ba, dari Pak Jokowi sendiri endorse nya kemana? Ya, Pak Jokowi sih sampai saat ini kan ini masih cair semua nih, mm -hmm. belum ada yang bisa ditetapkan siapa ya. Intinya Pak Jokowi ini merestui, termasuk sebenarnya termasuk Pak Anies, merestui Pak Anies juga. Belum tentu juga be, belum te, i, be, bisa iya bisa tidak okay. ya, karena ini kan. Masih cair, belum ada yang pasti siapa yang akan uh, direstui atau didukung. Tapi intinya, uh, saya melihat bahwa hasil survei ini sebenarnya ada kekurangan. Apa yang kurang uh, itu kan hanya efek Pak Prabowo sama Pak Jokowi, harusnya ada efek Mas Gibran. Jadi, efek tiga serangkai ini seberapa tiga serangkai signifikan ini? efek dari Gibran, Bang Sil? signifikan Pak Prabowo terus terang Bukankah aja. Pak Gibran, bukankah Gibran itu diwakili oleh efek dari Pak Jokowi? Ya, ini kan teman-teman milenial anak-anak muda ini, ini kan banyak yang ngefans sama Pak apa, Mas Gibran ya, bukan hanya karena dia muda, tapi memang kompetensi, kecerdasan dan juga dia berhasil memimpin Solo ya, dan dia punya hati buat rakyat. Tapi yang paling terpenting Mas Gibran ini tidak. Tapi kan wapresnya korusi. masih on the way, Bang ya. Sylvester. Wapresnya masih on the way, belum kelihatan nih sama orang di luar Solo. Iya, tapi kan kemarin sudah sudah ada bukti bahwa beliau memenangkan konsultasi sebagai wakil presiden. Atau jangan-jangan Pak Jokowi justru sang buat maju di Jakarta? Uh, belum tentu ya. Kalau dari statementnya kemarin, Jakarta, Jok Jawa Tengah, dua-duanya bagus jadi yang mana nih? Iya, jadi antara uh, Jakarta, Jawa Tengah, saya pun uh, apa mendukung Mas. Kaisang ini untuk di Jawa Tengah. Intinya, itu karena peluang besar lebih besar. peluang lebih besar, ya, peluang 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 besar. Lebih besar. Karena di Jakarta cuma 1 persen. Ya, benar, benar sekali. Hmm. Jadi, kita berharap yang nanti didukung itu, kita sepakat bahwa yang akan segari sevisi misi dengan Prabowo Gibran, yang punya hati juga seperti Prabowo Gibran. Pak Anies termasuk, rakyat. Gak? Pak Anies termasuk enggak? Bisa termasuk juga bang, bisa termasuk. Tapi katanya sudah sempat mengemuka pasangan Ka'bah katanya, Kaisang Ka'bah ya, Alun. Memang kalau kita lihat Pak Anies tadi kembali, mohon maaf, kan memang visi misinya beda ya dengan kita yang kalau kita itu kemarin di Pilpres melanjutkan dan menyempurnakan program dari Pak Jokowi. Kalau Pak Anies ini kami bingung dia visi misinya apa sampai saat ini pun saya masih bingung. Jadi, Pak Anies sudah bertemu Pak Jokowi? Oh belum, belum, belum. Belum ada. Baik, Bang Rey. Apa tadi ya? udah ketawa-ketawa aja Pak, apa yang ingin diomongin apa? Gak tahu, <laughs> Masih soal kata berburu apa enggak? Berburu dan berlomba kayaknya. Iya. Berlomba. Pasta bikul khair. Iya. Yang enggak yang menarik pernyataan dia dong tadi. Bahwa efek Gibran. Ini ini berbahaya juga. kenapa Mengadu domba Banyak apa yang bahaya? Yang gitu loh. gak nah, boleh. Bukan, bukan, bro. Bukan mengadu domba. Jadi gini, kita solid. Nanti efek dia, nanti dia, ternyata. Saya tadi efek Gibran lebih tinggi dari Jokowi. Enggak, enggak. Itu kalau 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 kemudian itu terjadi bagaimana? Bro, nggak bisa, begini. bro. Nggak bisa dipisahkan. Sorry. Begini begini. Kalau menurut gua, bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan dan sebagainya itulah yang mempengaruhi keterpilihan dia, bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti, sekarang survei tadi ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti ketika Jokowi sudah keluar dari istana negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan ya? dan jabatan yang dia pegang. Oh enggak, itu ya dong. Itu begini, Bro, saya bantah keras ya, ya, kalau kita mau ngomong itu. Kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan lo. Ataupun Mas Gibran. Yang berkuasakan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi Efek ini, sorry, 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 karena ini personal. kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo ya. Sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih Nah ketika Jokowi nanti 20 berakhir Ada efeknya? Nol Nggak jadi, jadinya jadi bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang, tapi jabatannya. Efek. Kekuasaannya efek. kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial. Itulah yang mempengaruhi keterpilihan, jadi bukan persona. sebagai kingmaker. Ah, bro Adian, bro Adian, ini, Aa, sekarang gini: kalau, kalau, kalau umpama contoh lu mana? Gue ya, ma kasih contoh tadi survei sebelumnya dan sesudahnya, contoh lu mana? Enggak, contoh Maksud lu mana, kita jangan ya? berasumsi dong Contoh lu mana untuk menguatkan Ini kan pernyataan? saya tadi mengatakan bahwa survei ini kan Hanya mem, 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 apa, Pak Prabowo dan Pak Jokowi Mas Gibran gak disurvei Tidak, yang gue sampaikan tadi adalah Bukan orangnya yang berefek ya. Tapi jabatan yang melekat pada orang itu Kekuasaan yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya Loh, Oke, kalau begitu survei... Kalau begitu sebenarnya kalau dia sudah selesai masa jabatannya, kita akan lihat ukuran efeknya okay. seperti apa. Bro Adian, Kalau survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya. Nol efeknya. Belum Baik. pernah ada survei ya yang mengatakan bahwa ketika seseorang berkuasa dia mempunyai efek, Nggak ada. Okay. Tapi sorry, eh, Survei itu dilakukan Halo. mengenai personifikasi dari Pak Prabowo, Mas Gibran, termasuk Gak bisa, pang -pang dong. bisa dong. Bang Sylvester, Bang Adian, saya ke... Kok mau ada lalu lalu ini Sebentar. Makanya dua-duanya dalam kekuasaan yang disurvei. Survei kemarin di Pilpres. Gak dari ya, bu mana? Bukan survei uh, Pak Jokowi, tapi survei Pak Prabowo dan Mas Gibran efek okay, Jokowi okay. mempengaruhi oh. keterpilihan Prabowo karena dia memasangkan dengan Gibran, oke? Okay. Itu efek dia secara pribadi, bukan karena dia ke penguasa nah, itu. Oke. Okay. Oh, okay. stop nah, dulu sampai nah, di sini bahwa Adian, Pak Adrian, Pak saya. Oke, okay, stop dulu kita lanjutkan nah, ini, dulu. Adian ini ya. Karena dia salah menafsirkan, makanya dia kalah <laughs> kemarin. Oke, okay. stop dulu saya ke hubungan hilaguti. Sebentar dulu saya ke Bung Rai hilaguti, jadi mana yang, yang lebih ngaruh? Kekuasaan. Bukan masalah atau tokohnya. Oke. Fokus first tahan dulu dulu, saya ke ya, Bung Rai Rangkuti. Tahu dulu, silahkan. Bung Rai Rangkuti, silahkan. Mbak Adian, tahan dulu, saya ke Bung Rai Rangkuti. Silahkan. Saya enggak berlancur. mau, meng, enggak mau terlibat dengan diskusi mereka. Ya, <laughs> nah, eh, ini kan diskusi pertama kita adalah... Uh, sekarang ini ada angka baru yang mengejutkan. Ternyata di Jakarta itu uh, apa namanya pengaruh Pak J Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Bahkan Pak Jokowi nomor empat Nomor tiganya itu, nomor duanya itu adalah Ahok. Mm. Jadi Ahok adalah orang yang uh, punya peran untuk mempengaruhi para pemilih di Jakarta untuk memilih siapa. Gitu. Jadi ada Pak Prabowo di bawahnya itu ada Ahok, sehingga saya nomor tiga saya lupa. Baru, Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, apa? baru yang keempat itu adalah Pak Jokowi. Gitu. Mm. Saya sendiri nggak ter terlalu terkejut dengan data ini, oh. karena saya sudah meyakini aja dari awal, khusus untuk Jakarta, keterpilihan Pak Prabowo itu bukan karena pengaruh Pak Prabowo, Pak Jokowi, karena memang basis dari Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu juga sejak dari awal saya mengatakan bahwa agak sulit ini kalau Kaisang masuk ke Jakarta. Sebab kenapa gitu? Karena Kaisang itu tidak punya semacam apa namanya. Oke, okay. ya? kita lanjutkan nanti bang ya oh, oh. elaborasi Kaisang sulit <laughs> masuk ke Jakarta. Kita akan kembali lagi, kembali lagi, tetaplah bersama kami.